Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Strabis, bertemu lagi bersama saya Kang Aro dalam acara Inspirasi bersama Kang Aro. Kali ini Kang Aro tidak sendirian dan lagi-lagi Kang Aro ditemani orang yang paling inspiratif di dunia ini. Bersama Teh Indri, seorang owner Indri Albis ya. Ya. Indra Indri Albis. Betul. Yang sekarang ini wah produknya sudah multi produk ya, dengan berbagai inovasi dan terobosannya tentunya dalam bidang fashion. Awalnya kan Teh Indri ini fashion, betul, tapi merambah sekarang ke segala macam. Itu bagaimana nih ceritanya Teh Indri? Oke, Kang Aro, assalamualaikum pemirsa Strabis TV. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Teh Indri Albis. Terima kasih lagi-lagi Kang Aro masih mempercayakan teman diskusinya masih dengan Albis Group nih. Tentu karena penggaliannya belum selesai. Oh ya, kayaknya berapa episode ya, berseri ini ya berseri. Pak. Iya Pak Aro, alhamdulillah Albis Group sekarang sudah tidak hanya di fashion saja. Di fashion saja. Tapi sudah ada beberapa ya tadi multi produk ya, apparel, tidak hanya di fashion tapi kita sudah merambah ke aparelnya, ada tas, pouch, mungkin sports, seperti yang dipajang di sini sekarang. Dan tidak hanya itu, justru kami lebih fokus ke sarana untuk ibadah. Sarana untuk ibadah. Ibadah yang hablum minallah. Hablum minallah ya. Betul. Jadi sudah imbang ya sekarang. Insya Allah. Itu tadi nyambung dari yang kemarin Pak Aro, dari keterpurukan kemarin, dari Allah pedihkan kemarin, Allah minuskan kemarin, ternyata salah satu untuk saya bisa mendapatkan lagi ketenangan hati ya hanya dengan ke Allah. Nah dari situlah terciptalah Pak Aro, ada cover Quran, ada mukena yang produk-produk turunannya banyak sekali. Ada banyak apa sekali aja? Salah satunya tadi selain ada pouch, tas, alhamdulillah sudah merambah juga ke cover Quran. Jadi kalau orang bawa Quran itu sekarang aja atau dengan isinya? Oh, sudah dengan isinya. Dengan isinya. Alhamdulillah. Oh, ya. Ini asas segala ya, Pak Aro. Borongan. Alhamdulillah saya bekerja sama dengan Syamil Quran. Syamil Quran di Bandung. Di Bandung. Syamil ini support sekali untuk programnya Albis. Iya. Yang ketika saya alhamdulillah bisa take off lagi di usaha ini karena saya lebih ya udah deh sekarang ke Allah aja deh. Apa yang untuk saya bisa manfaat diri ini tidak hanya di mata manusia tapi dilihat juga oleh Allah gitu. Saya selalu apa ya, pokoknya saya mau ada cita-cita ingin program 100 Quran. Pertama kali. Tuh setahun kemarin nggak kebayang mikirin 100 Quran tuh gimana ya gitu. Tapi alhamdulillah Pak Aro, alhamdulillah setahun dua tahun kemarin sampai detik ini ya, sebelum 1000 yang sekarang, saya bukan tukang Quran, saya bukan tukang buku. Alhamdulillah 3000 eksemplar Quran terjual untuk wakaf. Untuk diwakafkan. Wakaf Quran. Mulia sekali. Alhamdulillah. Jadi dari Al-Quran Syami ini sendiri ada sesuatu yang beda dengan Al-Quran yang lain? Yes, yang pasti beda karena satu, ini kita Quran pun dari cover sudah terlihat beda karena ini Albis banget lah, ya kan, dari motifnya Albis dan ada Indra Indri Albisnya di sini. Mudah-mudahan ada keberkahan untuk Albis Group, apa khususnya, tapi umumnya juga untuk yang membacanya, yang mewakafnya, yang menerima wakafnya, semua dapat keberkahan di sini. Dan aduh sungguh menjadi sebuah inspirasi yang tidak bisa saya bayangkan nih Teh Indri ya. Amin. Dan katanya ini Teh Indri Indra Indri Group ini sedang berulang tahun ya. Ya. Yang keberapa? Alhamdulillah bulan ini spesial adalah, makanya ini kok deg-degan ya sama Strabis diliput terus. Ini lagi lagi ulang tahunnya Albis kayaknya tahu nih gitu. Kebetulan dan memang ini jalannya Allah aja. Betul. Alhamdulillah tahun ini Albis Group berulang tahun ke-17. Wah, lagi sweet ya, penting sweet. Yes. Tapi ya alhamdulillah kalau orang kan ulang tahun tuh dikasih hadiah ya Pak Aro ya. Albis Group insya Allah akan memberikan banyak hadiah. Alhamdulillah. Tentunya di
ulang tahun ini biasanya adalah satu apa ya, satu momen yang betul, sedang Teh Indri pikirkan. Betul. Nah, biasanya apa nih di ulang tahun yang ke-17 ini? Mudah-mudahan ulang tahun ke-17 Albis Group, yeah, itu adalah titik balik. Titik balik daripada perjalanan. Betul, tidak hanya perjalanan bisnis, tapi perjalanan hidup. Yeah, perjalanan hidup saya pribadi, keluarga Albis Group, karena ya bukan hal mudah Kang Ahro, 17 tahun kami menjalani perjalanan bisnis ini. Sampai 17 tahun, di umur 17 tahun Albis masih bergema di mana-mana. Alhamdulillah. Ya, sungguh ini merupakan sebuah cerita yang benar-benar menjadi inspirasi buat kita sekalian. Tapi kita tahan dulu Teh Indri sampai berikut ini.